Gimana nih? Lagi di mana? Di Mikot ya? Udah mau berangkat umroh ya? Nih. What is up guys, balik lagi di videonya Anggap Anda. Untuk di video kali ini, kayaknya videonya bakal agak panjang karena kita mau road trip, karena lagi libur panjang. Lagi ada Saudi National Day, jadi ada libur 4 hari, libur weekend ditambah libur 2 hari. Kita memanfaatin waktu libur ini, libur sekolah dan libur kerja, kita mau ke Mekah, kita mau umroh. Tapi sebelum ke Mekah, kita mau mampir dulu di Riyadh untuk ketemu sama teman. Nanti dari Riyadh kita nginep semalam, kita akan berangkat untuk menuju Mekah umroh di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu insya Allah kita udah balik lagi ke sini karena kita juga mau ikut keseruan Saudi National di Kobar. Jadi kalau dari tempat gue tinggal di Kobar untuk ke Mekah itu kira-kira 1200 km. Jadi kalau mau nyetir terus non-stop bisa 12 jam atau 13 jam. Biasanya kita banyak berhenti-berhenti untuk isi bensin, untuk makan, untuk berhenti sholat. Jadi biasanya kalau mau terus bisa sampai 14-16 jam. Atau kalau mau santai banget bisa 18 jam. Kalau nggak terburu-buru sih memang lebih enak nginep. Ikutin terus perjalanan kita ke Mekah kayak gimana. Enjoy the video! Hello, can I have one Happy Meal nugget? One Happy Meal chicken burger? Anything else? That's it, thank you. Sambil istirahat sama mau ketemu temen di sini. Hi guys! Oh, yeah.
The next day pagi kita masih di Riyadh. Tadi semalam kita tidur dulu di Riyadh. Sekarang kita mau berangkat lagi ke Mekah. Sekarang sebenarnya udah hari kedua kita di Mekah. Kemarin kita sampai kira-kira sebelum maghrib. Habis itu kemarin kita sampai Mekah kira-kira sebelum maghrib. Habis itu kita langsung check-in ke hotel. Terus habis maghrib kita langsung ngelakuin ibadah umrohnya. Selesainya udah agak malam. Jadi kita gak sempat ngerekam-ngerekam, jadi biar fokus ibadah juga. Nah sekarang udah besokan paginya, kita udah habis pagi-pagi habis keluar biasa sholat subuh terus cari sarapan. Sekarang mau istirahat dulu di hotel. Hotel kita di upgrade sama resepsionisnya kemarin. Jadi kita dapat kamar yang dapat view ke Ka'bah, agak kelihatan view-nya. Sekarang mau istirahat dulu, nanti kita jalan-jalan lagi siang-siang habis sholat zuhur sama kakak. Sekarang belum mandi, nanti dia udah mandi kali ya. Mandi ntar siang. Ade juga mandi ya. Ya. Bye-bye dulu.